Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memasuki top 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother semua, semangat siang. Pada siang hari ini kita sedang berada di kediaman Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu dalam rangka mengikuti presentasi dan wawancara terkait dengan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan alhamdulillah syukur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memasuki top 45. Pada hari ini kembali dilaksanakan tahapan ketiga untuk presentasi dan wawancara terkait inovasi yang kita laksanakan. Untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik ini dengan inovasi Gema Daya Pentas Optus, gerakan bersama pemberdayaan penyandang disabilitas Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana inovasi yang ditampilkan adalah merupakan kolaborasi antara dinas sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama dengan BUMN-BUMD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk meningkatkan usaha ekonomi kreatif dari para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mohon doa dan dukungannya, semoga Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menjadi yang terbaik dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020. Oke, brother semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.